Mangga pemirsa yang duluan datang ke lapak BAK hari ini langsung dapat layangan produkna Gun Koplamot pemirsa. Lapak tengahnya. Halo assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi bersama saya di channel Kabar Layangan Cianjur. Hari ini saya akan coba unboxing satu paket layangan dari Kang Gun. Itu Kang Gun Koplamot dari Bandung pemirsa, layangan siot ini. Jadi kalau Cianjur tuh nggak ada layangan jebret, nggak bisa, bukan nggak mau. Jadi ini layangan siot pemirsa. Jadi layangan siotnya ini produk dari Kang Gun. Kang Gun apa? Kang Gun Koplamot ya. Ini paketnya pakai oh di ini juga ada layangannya pemirsa. Ya, dan ini paketnya pemirsa. Lumayan agak ribet juga nih karena lakbannya banyak. Harus kerja keras ya, karena buat ini juga apa tuh buat keamanan juga pemirsa. Jadi kalau kurang rapi khususnya takutnya kalau layangan kan mudah sobek, jadi harus rapi. Stempelnya dari Koplamot. Stempelnya pada sayang pemirsa, pada layangan julung-julung ini. Nih kita lihat layangan produk dari Kang Gun. Nih kalau bukan musim hujan, dia ini sebenarnya susah pemirsa ngasih layangan. Saya aja dulu pesen layangan ke dia ini ada hampir 5 tahun yang lalu kayaknya, waktu dia mabar di Cianjur daerah Cipetir. Dulu juga saya pesen, Kang Gun tolong bikin layangan. Cuman dia juga maaf, katanya kalau sekarang lagi repot, jadi lagi musim ngaduk. Cuman kalau sekarang kan lagi musim hujan, jadi dia lagi nyantai pemirsa. Jadi bisa bikin lah. Dan saya juga bikin pesannya tuh gak banyak-banyak. Gak maaf maksudnya. Terus pakai kekerasan pemirsa. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullah. Nah, dan akhirnya setelah kerja keras untuk membukanya, ini dia lah layangannya pemirsa. Layangan produk dari Kang Gun Koplamot. Langsung ada cintanya di atas tuh. Mantap pemirsa. Ini kalau ngelihat dari sekilas aja ini udah gua banget sih ini layangannya pemirsa. Cinta banget sih langsung. Nih stempelnya. Oke. Langsung kita coba pemirsa di lapak BAK Cianjur. Apakah alay-alay Cianjur pada suka? Mudah-mudahan aja pada suka, ada mau mungkin tuh suka pemirsa. Tahu nggak harganya, berapa pemirsa? 3.501. 3.501. Dan kata Kang Gun juga, kenapa harganya bisa mahal? Karena membuat layangannya pakai cinta pemirsa. Jadi layangannya tuh layangan cinta lah bisa disebut. Oke pemirsa, kita coba langsung ya di lapak BAK. Hatur nuhun. Ya inilah pemirsa lapak BAK Cianjur. Jadi kalau ngadu di Cianjur tuh biasanya ngadu agak jauh pemirsa. Ya kurang lebih 200 meteran lah. Barusan saya ukur udah pas 200 meter, kurang 2 mili. Panas ini 10 meter. Nih
pemirsa. Nih layangannya nih. Kita cobain di lapak BLK pemirsa. Kita kasih ke ala-ala BLK. Pada suka nggak nih layangannya pemirsa? Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek pemirsa ya. Bilang kayak gitu bos. Siap. Nih cobain Pak Ji. Oke bos. Okay. Terima kasih. Oke Sami. Kurang banyak. Oke. Okay. Bos cobain bos. Oke. Okay. Oh. Mobil. Cobain. Terima kasih nih. Cobain sate. Eh, kamu mau enggak? Ini kita layangan koplamut ini kita coba di lapak BLK pemirsa, cocok nggak sama ala-ala BLK pemirsa. Jadi mudah-mudahan harga dengan kualitas sama bagusnya lah pemirsa. Satu langit Cianjur, just for fun. Cakep. Nih uji coba pertama pemirsa. Gila. Sukses uji pertama uji coba pertama nyobain layangan. Kang gimana kan layangan Kang? Oh bagus. Bagus, enakeun. Bagus. Enakeun lah menangannya nya. Siap. Nih langsung dicobain nih sama Kang Mis. Kang bisa naikin tuh? Halo Kang Mis. Ini gimana rasanya nih Kang layangan koplamut ini Kang? Lumayan. Ya. Bagusan layangan ini apa layangan lokal Kang? Oh yang ini aku panen. Ada namanya. Ada namanya. Jadi ini mah namanya yang bagus ya. Tapi kalau menurut Kang Mis enakan layangan Cianjur apa enak layangan koplamut ini Kang? Koplamut. Koplamut ya, gratis ya. Gratis. Oh, dasar modus lu. Siap. Kita cobain dulu lah. Oke, siap. Si gemoy. Yang sang, ini gimana rasanya Kang? Kurang. Kurang apa? Kurang tahu nantinya bahasa Indonesia nama. Jadi kurang banyak. Oh kurang banyak kasihnya maksudnya teh? Ya, bagus teh, modus pemirsa. Tapi untuk layangan gimana Kang? Enakan deh Kang? Enak. Tapi buat ngadu dekat ya. Oh, buat dekat, karena kalau di Cianjur kurang cocok ya. Biasa kurang ngadunya jauh ya. Iya. Oh kalau lama layangan Cianjur enakan mana Kang? Layangan saya. Cianjur. Oh iya. Tetap ya layangan saya yang paling bagus ya. Soalnya enggak beli. Oh iya. Kalau enggak beli rugi kan. Jadi dia mah lebih bagus mau yang mana aja bagus pemirsa. Ya selama itu gratisan pasti bagus. Bagus. Berarti yang ini bagus ya? Bagus. Mantap. Burung pemirsa. Bos, gimana layangannya, Bos? Enak kan? Bagus. Iya. Rekomendasi enggak? Oh, rekomendasi atuh. Pesan lagi lah. Pesan lagi. Harganya gimana? Gratis. Harganya tidak bagus. Ya. Tidak bagus ya. Harganya bekas belen. Ya, pemirsa dan menurut yang saya coba apa tuh yang saya kasih coba layangan koplamut ini sebagian ternyata sebagian alay-alay Cianjur ini pada menyukainya pemirsa. Cuman menurut saya nih kalau buat main dekat yang kurang jang. kalau buat main dekat nih cocok banget, tapi kalau berhubung di Cianjur biasa mainnya main jauh pemirsa. Jadi ini tuh kurang kelas lah dikit pemirsa. Pokoknya satu langit Cianjur. Yes, satu langit Cianjur. Yes,
Oke, cakep pemirsa. Menurut kamu gimana, Dik? Yang layangannya, Dik? Layangan nungenaheun mah nu meunangan. Menurut kamu gimana? Sama. Sama. Menurut kamu? Idem. 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 Menurut Pak Haji? Layangan saya. Jadi kalau menurut dia, walaupun mau layangan yang mana-mana juga, Pak Mirsa, tetap aja layangan dia kata yang paling bagus. Iyalah dia yang bikin, Pak Mirsa. Satu Langit Cianjur, just for fun. Hatur nuhun. Cakep.